Tergelincir ni. Oh. Dua. Belum, belum, belum. Dia tutup lah jalan ni. Hai, main tutup je ni. Eh, jom. Oh, satu hala lah. Oh, panjangnya. Habis nunggu. Ada tunggu ke sana? Ada orang tunggu sana? Panjang nih. Sana pun panjang sudah. Ha, panjang. Nunggu habis nih. Nah, sampai lek datu. Ush, banyak gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Ramai, ramai. Hari ini ada event Sandakan Bike Week hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi hari ini hari Sabtu. Selepas mesyuarat tadi, terus balik bersiap-siap dan sekarang menuju ke Sandakan. Sampai di Bukit Garam selepas Kinabatangan. Hujan pun turun dengan manjanya. Dan sekarang jalan ke Sandakan. Hujan membasahi bumi Sandakan dengan hujan rahmat ilahi. Ramai rider-rider tersangkut duduk di tepi jalan sebab tak bawa baju hujan. Jadi perlahan-lahan jalan pun licin. Tak ada nak rush sangat. Kita jumpa di tapak event itu nanti. Saya macam ni lah. Biasanya jalan jauh memang suit baju hujan ni tak tinggal. Kasut hujan, seluar hujan, baju hujan, spender je tak hujan. Kena tukar kalau basah. Alhamdulillah tak basah. Tengok, glove je lah basah. Ramai rider tersangkut. Memang hujan agak lebat. Jalan pun basah. Kita pun bawa santai. Traction control pun kita letak dua sebagai langkah keselamatan. Sebab jalan licin, tayar biasanya akan terslide. Jadi kita gunakan traction control yang kedua, iaitu traction control yang paling berkuasa di 900GT Tracer. Sini kosong, tak ada orang. Tak apa, kita tak mau berhenti. Kita teruskan kita punya misi menuju ke tapak event Sandakan First Bike Week. Pertama kalinya diadakan di Sandakan. Rider-rider dari seluruh Sabah, malahan dari Brunei dan kawasan sekitar berduyun-duyun meramaikan event ini. Kawasan-kawasan sekitar Tawau, Lak Datu, Kota Kinabalu dan tempat-tempat lain, ramai rider telah berada seawal hari Jumaat kemarin. Hari ini ialah mungkin kemuncak. Besok pun ada aktiviti. Cumanya ramai rider-rider yang jauh memang rancang akan berangkat balik, kemungkinan pada awal pagi. Terutamanya yang jauh-jauh, yang tak berapa jauh mungkin akan balik tengah hari. Saya insyaAllah hari Ahad tengah hari besok saya akan bertolak balik lah. Wow, jalan licin. Wow.
Okay, thank you, brother. Accident. Tergelincir ni. Oh. Ada accident lori kecil dengan lori besar dekat selekoh ni. Jadi queue pun panjang sebab stuck oleh kenderaan besar melintang. Wow. Kita dah check in di Livingston Hotel. Rupanya grup-grup bikers-bikers semua ramai yang check in di hotel ni. Ada yang baru sampai, mungkin dari jauh, dari Tawau, Lak Datu. Kita nak pergi tapak event sekejap lagi. Kita tengok apa yang ada di sana. Fuh, a direct buy motor saja. Oh, Triumph. Oh, terbaik. Oh, ni satu grup. Grup dari mana ni? Protella. Protella Sandakan. Anda Sandakan. Oh, ini tempat event. Mana tempat masuk? Soalnya tempat event. Ini ke? Cambukan je. Wow, ramainya. Penuhnya. Mana nak masuk eh? Ramainya. Rabbina lamun qalibun.